Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone. Ya oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Comeback lagi tentunya bersama saya di channel YouTube Kadung Los Motovlog. Salam apanya bosku, salam los tenan. Ya oke boloh, lama gak ngonten ya bosku ya. Mohon maaf sebelumnya ya bosku ya, karena akhir-akhir ini tuh masih ngurusin syarat untuk yudisium. Yudisium udah clear, syarat buat wisuda bosku ya. Nah jadi di depan saya ini, di depan teman-teman ini ada Yamaha F1ZR atau biasa teman-teman manggilnya VizR ya bosku ya. Ya oke, sebelum nek kontennya, saya ingin menanyakan kabar teman-teman semua. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi kesehatan selalu serta dipermudah rezekinya ya bosku ya. Amin Allahumma amin. Doa terbaik buat teman-temanku semua nih tentu nih. Oke, di konten kali ini tuh saya mau mereview motor Mas siapa ya jenenge ya? Loh Mas kok lali tuh Mas ya. Sorry lor. Untuk VizR ini motornya Mas Freddy cok. Teman saya dari Nogosari ya, Boyolali ya bosku ya. Ini basicnya F1ZR tahun 2003 asli warna biru, cuma ini sama Mas Freddy di custom ya bosku ya. Di custom warna ini warna gold. Ya guys ya, warna gold, terus agak sini warnanya agak oranye-oranye, terus ada warna hitamnya juga. Motor ini kombinasi 3 warna ya bosku ya. Untuk strippingnya kayak gini, Millennium. Nah, terus kita review dari atas ya bosku ya. Dari atas ini Mas Freddy pakai speedometer digital bolo ya. Digital cok. Digital. Terus untuk bagian batoknya ini pakai karbon. Karbon forged. Terus ini juga pakai karbon forged. Karbon forged. Selebor belakang juga pakai karbon forged ya, bosku. Untuk plat nomornya ini Mas Freddy pakai Mika ya. Yang depan nggak dipasang ya bosku ya. Terus ini kemarin habis ikut acara di nganu lur, di Rembang itu juara podium di kelas bebek tune up ya bosku ya. Bebek tune up ya, wih ngeri cok. Terus untuk bagian batok ini masih original. Untuk bodi ini kebanyakan masih original semua ya bosku ya. Untuk lampu ini pakai LED lampu depan. Untuk sein pakai sein dajal ya teman-teman bilangnya ya bosku ya. Terus untuk bagian kopling ini pakai Yamaha R25 original. Untuk holder kayak gini ya bosku ya. Untuk jalu ini pakai PCX. Handpad atau hand grip pakai RCB. Kanan kiri sama RCB. Untuk gas spontannya ini Mas Freddy pakai Acer Beast ya bosku ya. Sama kayak punya saya, pakai Acer Beast. Ini ada saklar variasi untuk engine cut dan double starternya bosku. Lanjut pada bagian pengereman depan. Untuk pengereman depan masternya Mas Freddy ini menggunakan RCB S1 ya bosku ya. Nek di batok VizR tuh kebanyakan nyowak ya. Bisa teman-teman lihat ya di video ini. Nah cowakannya kayak gitu. Terus untuk selang rem Mas Freddy pakai TDR yang karbon. Selebor depan masih original ya bosku. Untuk as bottom Mas Freddy pakai kayak Bazeto.
dipadukan dengan baut titanium. Wah, ngeri, guys, guys. Masuk. Ini ada bracket selang rem CNC ya, bosku ya. Terus kaliper ini pakai Nissin Samurai, cok, yang 2 piston. Ini enggak tahu Mas Brad yo. Atas pakai RGB. Ini bawahnya pakai Nissin Samurai. Oh, mungkin nek Nissin Samurai yang radial itu tabungnya kebesaran mungkin ya Mas Pedi, jadi pakai RCB yang lebih ringkes ya bosku. Lanjut pada bagian cakram depan atau piringan depan, ini pakai gal fair ya, ini yang ukuran 260 dengan bracketnya baut bracket CNC ya bosku ya, bautnya pakai titanium. Lalu untuk velg depan ya, velg depan ini pakai Magic Boy, ukurannya 160 rata depan belakang 160. Terus pada bagian ban depan belakang ini ukurannya sama 90/80 ring 17, pakai merek IRC Fasti ya bosku ya, Fasti 2, IRC Fasti 2. Oke, ini velgnya Malaysia, ini Magic Boy kayak Dino Pro saya ya bosku. Untuk tampilannya cuakepol rek. Lanjut pada bagian belakang ya bosku ya, untuk bagian depan udah semua, pindah pada bagian belakang. Seperti yang saya omongin tadi, ini motornya buat kompres juga buat apa tuh namanya, dua tak itu ada dynonya juga ya bosku ya. Ini juga karbon. Terus untuk shock belakang ini pakai Daytona ukuran 28, tipenya Daytona Air Spec ya bosku ya. Terus untuk ini ada tabungnya ngerawak bodi di sini, ini untuk setelan ribbon dan preloadnya ya bosku ya. Nah, masuk ini hedon bosku. Terus untuk knalpot ini custom Mas Predinya ya bosku ya, ABC knalpotnya. Terus di bagian swing arm ini pakai iTech ya, iTech buat fish air ya bosku ya. Nah, di sini kelihatan jelas banget iTech Racing Product ya, AT Yamaha F1ZR atau race ya, ada kodenya bosku ya. Tidak lupa untuk baut skok belakang ini juga pakai titanium. Velg belakang sama ukurannya ya bosku ya, Magic Boy 160. Terus untuk final gear ini ukurannya yang depan 14 lebih lagi. Oh, depannya 15, cok. Sorry. Depannya 15. Yang belakang ukuran 32. Mereknya Triple S 415, bosku. Terus baut ini apa itu namanya? Baut as roda belakang ini custom pakai CNC ya, bosku. Depan belakang ya, pakai CNC. Terus untuk tutup gear ini pakai XJZ ya bosku ya, pakai XJZ. Terus pada bagian post step belakang ini pakai B Pro yang buat fish air ya, B Pro ya. Oke, okay. Ini ada lagunya itu Roto Giger. Persneleng masih Yamaha, ini ada kodenya Yamaha. Kipasnya ini, kipasnya nggak dipasang lur sama Mas Bradynya. Terus untuk bagian apa itu namanya, lampu belakang guys, kayak segini masih kelihatan original ya bosku ya. Hey, original. Ini ada namanya Azuladu. Untuk bagian permesinan, duh, baji guru tekan kene Zen. Beh. Yo, kirim tekan kene to. Nah, untuk bagian karburasi ini gede pol, cok, ukurannya patang puluh patang atau ukurannya pakai 42 ya bosku ya, pakai PWK Airstrek. Terus coil pakai Suzuki A100 CDI standar. Untuk spek mesin fish air nya ini CC nya 125 ya, buat TU ya. Untuk sehari pakai NPPS ngatasi katanya Mas Freddy, cok. Lanjut untuk kemarin ini di dyno itu dapet 35,5 horsepower. Wah, gede pol ini fish air itu.
jangan spek nganu ini. Spek 5 km enggak nge-gym, bosku. Untuk jok pakai MBTEC. MBTEC di custom yo. Ini ada nganu cakaran kucing yo, sing mare racing banner yo, 35 HP yo, di motoran ya kemarin. Sian, ngeri. Mungkin untuk motor speknya udah tak sebutin, body-bodinya juga tak sebutin semua. Nek bila mana ada yang lewatan, moga-moga gak ada ya. Oke, nek ada sing lewatan, teman-teman tanya aja di kolom komentar ya bosku ya. Ya oke, mungkin untuk video atau konten kali ini cukup sekian aja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam apanya bosku, salam mas tenan. See you next konten berikutnya ya bosku ya. Oke, nah guys, jen cok. Tonggo gue saya tekan gini cok. Oke, bye-bye.